Fadil nanti saya geser kanan kiri kanan kiri. Saya kebetulan live. Dia masih. Itu dari kekuatan cengkeraman tangan ya. Iya kan? Haji. Menit saja. Dua. Ah, kalau Aldi potong dia cuma teriak saja. Buka. Bagus sih. Wow. Segar bugar. Mari enggak tahu gambarnya gimana segar bugar. Ini mau diiris ya, saya tidak? Iya. Hah? Iris. Iris lagi. Oh, wow. Luar biasa. Very good.
Saya berusaha supaya tidak kena darah. Berusaha saja. Tapi ternyata ngencret juga. Ya, enggak apa-apa. Itu alami, Pak. Itu. Alami atau sengaja ini? Cepat, kurang lemas, Pak. Oke, mantap. Sekali sekali di TV. Sekali-kali dong. Siapa tahu kita mau jadi Ahmad. Iya. Oke, Bang, terima kasih banyak, Bang. Saya bergeser ke tempat di mana ada pemotongan ya. Kalau tidak saya standby ya. Oh, kami. Baik, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada. Selamat datang di live streaming Haji Munadiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Ya, saya bergeser pulang ini ke tempat di mana ada pemotongan. Kalau tidak saya akan standby di mana ada ikan-ikan segar di depan ya. Ya. Sahabat-sahabat saya dimana saja berada, satu ekor ikan tuna ukuran besar baru saja dipotong oleh Abang Aldi ya. Bang Aldi tadi baru saja dipotong, tidak hanya dipotong tapi dikupas kulitnya, kemudian baru dipanggal-panggal atau dipotong-potong jadi beberapa bagian saja ya. Ini ada tempatnya Om Yakob, di tempatnya Om Iqbal. Wow. Tapi belum ada pemotongan ini ya, sementara belum ada pemotongan. Jadi standby aja, mudah-mudahan ada pemotongan. Ini masih ada banyak ikan ini. Buat sahabat-sahabat yang ada di Kota Sorong dan sekitarnya, atau Anda yang mampir di Kota Sorong, masih banyak ikan segar di tempatnya Om Iqbal ya. Jadi Anda bisa datang langsung ke Pasar Ikan Jembatan Biru Kota Sorong. Dan tawar-menawar dengan Om Iqbal tentunya ya. Oke, Om Iqbal, saya ke sebelah dulu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada pemotongan sebelah sana dan sebelah sini. Saya akan menuju ke tempatnya Abang Safar ya. Ya, ini ikan-ikan segarnya Abang Safar ini. Abang Tiar punya, Ding. Ini rencananya ada mau dipotong juga, tapi masih menunggu orangnya datang ya. Menunggu orangnya datang. Ya, sahabat-sahabat saya dimana saja berada. Terima kasih untuk Anda yang baru saja... Terima kasih untuk Anda yang sudah nonton live streaming ini dari awal. Dan tentunya selamat datang untuk Anda yang baru saja hadir di live streaming ini ya. Saya berada di Pasar Ikan Jembatan Biru Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dan akan menyiarkan potong-potong ikan. Beberapa pemotongan ikan yang akan dilakukan di pasar ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berkomentar. Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan like ya. Baik, saya akan bacakan komen. Yang pertama dari Bang Agus Hadi Sugianto. All Tretes Jatim hadir, abangku Ajib, semoga sehat, sukses dan berkah. Amin, terima kasih banyak. Kemudian ada Mbak Siti Indah, warga Tretes selalu parkir dan nyimak, abangku Ajib, semoga sehat dan sukses ya. Amin, 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 amin. Kemudian Mbak Enda Marwati, All Tretes hadir, Bang Ajib, salam hormat selalu ya. Amin, mantap, 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 mantap. Baik, kemudian yang pertama sekali tadi Mbak Siti Indah ini belum pasti belum live nih ya. Ayo ditunggu live-nya. Ada yang panggil saya. Baik, sama-sama saya di mana saja berada. Baik, saya tetap menunggu nih ikan segar yang ada di depan sini. Mudah-mudahan dipotong dan kita akan siarkan secara langsung ya. Baik, kita harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan tentunya kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahmi walaupun dalam dunia maya ya. Ini sebenarnya bukan dunia maya, ini dunia nyata ya. Ini nyata asli. Karena Anda nonton sekarang, ya ini aslinya ya. Nah, kalau nanti malam atau besok mungkin sudah menjadi video ya. Ya, sekali lagi saya informasikan saya berada di Pasar Ikan, Jembatan Biru Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dan seperti biasa setiap hari saya akan menyiarkan pemotongan-pemotongan ikan tuna atau ikan apa saja yang ada di sini. Nah, sementara
Wow, rupanya ada pemotongan ikan di tempatnya Om Deng Rabi ya. Saya akan menuju ke sana. Menuju ke tempatnya Deng Rabi ya. Kita menuju ke tempatnya Deng Rabi. Mudah-mudahan ikan yang besar itu dipotong juga. Sabar, 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 sabar. Oke. Deng Rabi. Apakah saya bisa live? Ini yang dua nih. Oke. Baik, sahabat-sahabat saya di mana saja berada? Saya berada pas di mejanya Deng Rabi ini. Akan memotong dua ekor ikan tuna nih. Wow. Nanti ini lagi. Yang besar ini lagi. Wow, mantap Deng. Mantap, mudah-mudahan jadi. Woi. Nama Deng, saya kasih begini bagus-bagus ini. Atau saya kasih begini. Begini saya sudah ya. Mantap. Oke. Deng Rabi. Halo. On the house. Deng Rabi in the house. Wow, ini baru segar bugar. Mantap, Deng. Sip, mainkan. Ya, Deng Rabi bisa nonton sendiri wajahnya di sini. Wah, 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 wah. Wow, ini dia nih. Wow, 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 wow. Mantap. Mana? Dan di mana? Wah, ini baru asli nih. Itulah. Itulah. Ada dua ekor ini, Deng. Nanti itulah. Ya. Oke, insya Allah mudah-mudahan yang besar ini. Wow. Jadi yang besar nanti saya live sambil saya bikin video satu ya. Iya. Oke, baik. Satu kamera saya bikin video. Mudah-mudahan jadi. Mudah-mudahan jadi. Mudah-mudahan jadi. Ini juga pun ikan ini baru ke Jakarta. Oke, jangan Nabi sabar dulu ya. Saya kasih di sebelah dulu. Kasih tunjuk ikan yang besar ini. Sahabat-sahabat saya di mana saja yang berada, nanti mudah-mudahan ikan tuna besar ini, wow, 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 laku terjual dan kita akan tonton pemotongannya ya. Wow, Deng Rabi. Wow, 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 wow. Ternyata Anda sudah bergerak. Kan tadi saya sudah bilang sabar dulu. Oke, tapi tidak apa-apa. Oke, kita lanjutkan lagi sahabat-sahabat semua pemotongan ikan yang dilakukan oleh Deng Rabi ya. Oke, mantap. Dari Bang Komar Setiadi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandung hadir. Sehat selalu Bang Ajib. Salam Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih banyak Bang Komar Setiadi yang selalu hadir di setiap live-live saya ya. Sekali lagi saya informasikan sahabat-sahabat semua, saya berada di Pasar Ikan, Jembatan Guri, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menyiarkan secara langsung beberapa pemotongan ikan tuna. Baby tuna, tuna, ikan apa sajalah yang dipotong di sini, kita akan siarkan secara langsung ya. Di sahabat-sahabat semua, mungkin ibu-ibu atau remaja putri atau Anda semua, bapak-bapak yang ingin belajar cara potong ikan, boleh nonton ini dari awal sampai akhir ya. Oke, ini ikannya sebenarnya hampir basicnya sama sih potong ikan ya. Basicnya sama, cuma kadang-kadang membutuhkan teknik-teknik tersendiri untuk ikan-ikan tertentu ya. Oke. Kita langsung ke pengirisan ya. Pengirisan dong. Oke. Saya geser sedikit begini kan. Biar kelihatan Deng Rabi punya kumis. Wow, wow, wow. Lalu di mata orang itu, Bu. Nanti dibuka kulitnya. Punya pukulan juga. Mantap, ini saya cek, saya punya kopi dulu ya. Saya cek, saya punya kopi di sana.
Yang penting daerah bisa lihat, daerah punya muka sendiri sini. Orang bagus itu. Sudah selesai. Mantap. Dulu. Saya tinggalkan minum kopi di sebelah sana sama satu hisapan. Sudah selesai rupanya. Kita tunggu lagi sahabat-sahabat semua ikan yang bokar itu biar segera dipotong ya. Ya, saya sambil baca komen ya. Terima kasih buat Bang Komar tadi ya. Kemudian ada Bang, ada Ibu Yusmin Sunardi. Ya ampun, saya punya ibu guru ini. Ibu guru kepala sekolahku ini, wow. Terima kasih ibu guru sudah hadir, sudah nonton di live streaming saya kali ini. Saya berada di Pasar Ikan Jembatan Guru Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dan yang potong ikan yang punya kumis tebal itu adalah Daeng Rapi. Dan helpernya adalah Abang Tono ya. Abang Tono yang viral potong ikan itu. Abang Tono potong tuna yang di dalam videonya ada orang batuk itu. Itu sudah beli di sebelah sana ya. Terima kasih buat Bang Joko Samudro. Assalamualaikum Bang Ajib, salam pagi dan semoga selalu sehat, lancar rezekinya. Salam ya untuk Daeng Rapi yang murah senyum. Ada salam dari Bang Joko Samudro ya. Pertama, waalaikumsalam dulu. Waalaikumsalam, doa-doanya amin. Nah, oke. Okay. Amin saja dulu katanya. Amin. Oh, amin dulu, nanti sambung. Oh ya. Oke. Baik, sahabat-sahabat saya dimana saja berada ini, biarpun pembeli sedikit. Kayaknya penjual ikan lebih banyak daripada pembeli nih. Hari ini hari Selasa, saudara-saudara, 31 Oktober 2023. 31 Oktober itu batas akhir pembayaran PBB. Abang Tono potong cakalang ya. Cakalang batu. Tongkol. Wow. Ini dia, orang bilang itu tongkol ya. Ya, kalau untung banyak ya setongkol, dua tongkol gitu ya. Kalau untung banyak sekali, bertongkol-tongkol. Abang Tono bisa melihat sendiri wajahnya di sini. Sangat cerah ya hari ini ya. Hari ini cerah, penjual ikan lebih banyak daripada pembeli ya. Ya alhamdulillah. Ya. Tapi alhamdulillah ada ya, alhamdulillah ada lah, ada. Daeng Rapi bisa satu batang kah? Oh tidak, ini sorry, korek api. Tidak jadi. Ada jauh. Ada Om Yakob di sini. Mantap. Ih, sadar. Ya kaget. Wow, mohon maaf ini. Saya lagi ngisap-ngisap ini nih. Gula-gula. Ini gara-gara Om Yakob ini saya dapat gula-gula ini. Terima kasih Om Yakob satu batangnya. Enak kalau live di sini saudara-saudara. Selain dapatkan kopi, dapat juga rokok satu batang. Baik, sama-sama di mana saja berada. Kita masih menunggu, mudah-mudahan ikan tuna besar ini dipotong. Dan saya akan menuju ke sini untuk membuat videonya ya. Karena ini sementara belum dipotong, jadi saya mesti wira-wiri aja dulu. Di mana ada pemotongan ikan, saya akan menuju ke sana ya. Oke. Okay. Wow, ini ikan segar sekali. Kita tunggu ya. Oke, okay. Saya akan bergeser ke tempatnya Abang siapa? Abang Tiar ya.
Mudah-mudahan di sana tadi saya lihat ada pemotongan, kebetulan di sana, jadi saya akan bergeser ke sana. Dan Rapi, saya permisi dulu ke sebelah dulu, ke tempatnya sana. Abang Tono, wow, luar biasa. Jangan salah pilih ya, jangan salah pilih. Baik, sahabat-sahabat saya di mana saja berada, saya bergeser ke tempatnya Abang Safar. Mudah-mudahan di sana ada pemotongan ikan. Tadi kayaknya ada pemotongan, ya ampun. Terlambat sayanya. Terlambat. Sudah packing rupanya. Wow. Sudah packing ini. Terlambat sayang, sudah packing ini ya. Tapi enggak apa-apa, saya taruh aja di sini, standby. Nah, ini saya bersama Abang Safar. Abang Safar sudah sini. Halo. Halo, ketemu orang ganteng ini, saya jadi ikut-ikutan ganteng ini. Wow. Kamera saya arahkan ke tempat ikan-ikan yang segar ini. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi ada pelanggan yang beli ya. Dan kita akan langsung menuju ke depan sana. Ini adalah ikan-ikan segar yang siap dipotong. Ini orangnya kok yang gak datang-datang gitu loh ya. Kita tunggu saja, mudah-mudahan ininya segera datang ya. Oke. Oke, mudah-mudahan laku. Ini masih ditawar menawar, tawar menawar, harga pas. Oke, saya baca-baca komen dari Abang Jose Eseveria di mana nih, California. Saludos amigo deste Castroville, California, chulos pescados. Wow, obrigado Mr. Jose Eseveria and buona notte to everybody in California, in Brazil, and everywhere in Amerika Latin ya. Ya, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, sekali lagi saya informasikan saya berada di Pasar Ikan, Jembatan Budi, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dan saya sekarang berada di mejanya Abang Tiar atau Abang Safar ya. Ini kakak beradik yang ganteng-ganteng. Ya. Mantap lah, mudah-mudahan ada pemotongan di sini. Dan ini sebenarnya tinggal menunggu saja orangnya datang, ini sudah dipisahkan ikannya. Tapi kok ya orangnya belum datang-datang ya. Well, I would like to say thank you to everybody in the world who always watching my channel. And now I would like to say thank you to everybody, viewers from America, from Brazil, from ASEAN, from ASEAN ya, like Vietnam, Singapore, Malaysia, and my neighbor country. Thank you very much for supporting my channel ya. And apalagi ya. Ya pokoknya begitulah. Yang jelas kita mesti menunggu ini sahabat-sahabat semua ya. Gambarnya gambar ikan saja. Oke, saya kasih gambar-gambar yang lain. Gambar-gambar yang lain masih seperti ini. Wow. Oh, ada. Oh, ada lagi. Ada tempatnya Om Yakob ya. Tempatnya Om Yakob ada pemotongan. Terlambat lagi nih. Wow. Tempatnya Om Yakob nih ada pemotongan. Minta air begini.
saya minta maaf. Nah, begitu. Dia bilang minta maaf ya. Kan tidak terlalu dengar. Oh, tidak terlalu. Oh, siap. Minta air. Oke. Baik, saya akan maju. Minta maaf. Oke, saya maju. Biar kelihatan jelas Om Yakobnya. Sebelah bakar, sebelah potong kecil. Sebelah potong kecil, sebelah pokok. Thank you.
lagi. Banyak Mamatian. Oke, ya sahabat-sahabat saya di mana saja berada. Satu ekor ikan tuna segar baru saja dipotong oleh Mamatian ya. Wow, mohon maaf ini. Saya bergeser lagi ke tempatnya Om Yakob. Di mana ada pemotongan dua ekor ikan cakalang ya. Nyemak di baliknya ya. Bakar-bakar. Mau bakar-bakar. Bakar-bakar menyala. Wow. Sini aja lah. Ini aja pun sudah kelihatan. Aja deh. Om Yakob, terima kasih banyak Om Yakob. Wow, ikannya masih banyak ini. Masih banyak ikannya. Kita akan bergeser ke tempatnya kembali ke asal di tempatnya Abang Tiar ya. Tempatnya Abang Tiar. Ya, ini ikan-ikan yang sudah dipisahkan ini. Ikan-ikan yang sudah dipisahkan. Sebelahnya adalah Bapak Udang Sedunia. Halo. Penjual udang yang paling ganteng ini. Rocker.
na ang mga balay, tumak ko lalo-lalo ko. Danak ni lalutungan mo. Belum ada pemotongan ini, sudah 2 menit ya, 2 menit belum ada pemotongan. Oke, okay, Mr. Jose Everesia, cuanto cuesta un pescado? Waduh, ini saya tidak tahu. I'm sorry sir, I'm sorry Mr. Jose Everesia, I don't know exactly what you mean. Please write down in English, maybe I know. But in Brazil or Portuguese, I don't know. I don't know. Portuguese or Spanish, I don't know. I'm sorry. Okay, but anyway, thank you very much, Mr. Jose Severia, who's always watching our live streaming, ya. Mr. Mulyadi Kamandaka, salam buat saudaraku di Papua. Semoga sehat selalu. Dan diberikan usia yang berkah buat Bang Ajib. Semoga channelnya ramai dan bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bang Mulyadi Kamandaka. Wow, salam hormat buat semuanya yang ada di sekitar Abang Mulyadi Kamandaka ya. Baik, sahabat-sahabat saya dimana saja berada. Kalau memang sudah tidak ada pemotongan, maka saya akan closing dulu ya. Nanti kalau ada pemotongan ikan yang besar sana nanti, kalau saya tidak sempat live, berarti saya akan buatkan videonya ya. Ya. Sini ada Om Yakob sebelah saya. Om Yakob sebelah sini, Om Yakob. Sini dulu, Om Yakob. Sini dulu, sini dulu. Kita mau closing ini. Mau closing. Baik, sama-sama saya dimana saja berada dengan berakhirnya pemotongan ikan tadi di belas saja ya. Om Yakob ya. Maka berakhir pula live streaming saya pada pagi hari ini. Om Yakob, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton live streaming ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berkomentar. Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan like. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam suasana yang lebih mantap lagi ya. Oke. Om Yakob, mantap. Sekali lagi terima kasih buat sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau gambar dalam live streaming ini yang kurang berkenan. Dan mudah-mudahan suara saya didengar ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin pokoknya ya. Dan apalagi ya? Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa di live streaming berikutnya. Itu saja. Kita ngomongnya itu saja. Nanti kita masuk ke tim.